nanti kedinginan mas. Pada panas dingin. Oh, iya. Iya, minuman dulu deh. Sup tulang. Ini spesial Indonesia. Spesialis. Iya, spesialis. Spesial Indonesia aneka masakan seafood. Wow. Spesialis Indonesia. Menunya sedikit, aneka tapi tempatnya enak. Iya, mantap sih warung legenda. Tapi yang jadi aku penasaran tuh apa yang diganti-gantiin. Oh iya, oh, yang bikin penasaran apa itu? Nusa. Dan di belakang ini ada yang jual itu guys. Nanti saya lihat sana. Kursinya pun apa mas? Iya, ini kayu bekas palet. Tempatnya seperti ini guys. Dan di belakang sana ada customer juga. Seperti ini. Tempatnya bagus sekali ya. Seperti itu, kan. Masih bingung mas, milih apa mas? Kalau nggak soto mungkin sate. Kalau nggak sate ya siti. Minumannya sudah jadi. Oke. Yang apa pangkalan bis itu kan? Milonya sudah jadi guys. Sekarang mau seruput. Oh iya oke. Tadi aku paham. Tadi aku lewat sebelum bis. Mantap. Ya, aku lewat. Tadi aku kesana ya. Yang rumah kayu itu ya. Guys, penonton channelnya Agus Agusan. Ini aku pesan teh tarik sudah datang. Tadi yang punya mobil sudah telepon, tapi karena kita baru pesen minuman di sini dan makanan, mungkin nanti setelah selesai minum baru kita ke sana. Dia sudah telepon sih, dia mau sholat maghrib dulu. Oke? Kambing. Pertanyaan yang sering mengagumkan. Kambing. Kebalik kan mungkin ya? Semalam ada tanya kamu kambing kan? Iya. Sampai tanya siapa kambing saya? Kadang ada. Dia ngaku ya, kambing. Siapa yang ayam? Siapa kambing saya? Nasi mau? Nasi. Satenya datang guys. Tunggu nasi baru aku kasih. Ini kenapa ada di sini? Enak. Sate ayam. Atau sate kambing kan ya? Kita boleh sharing dulu. Sini dulu lah. Oke. Sate Madura. Dipadukan sama Milo guys. Mantap jiwa melegenda ini pokoknya. Dan sekarang menunggu nasinya guys, tapi ini perutnya sudah iya, sudah kayak cacingnya berantem. Iya, sudah pengen gimana gitu. Rasanya pengen menyiduk sesuatu, tapi apa? Apa yang diciduk? Ya sudah datang, terima kasih. Wis. Sarapan mas? Ah, sudah? Sudah. Sudah. Nanti. Siap. Sate Madura. Ini baru pertama kali ini di Brunei makan sate ya, Madura. Iya. Acap Madura. Tamu itu macam, Madura itu kotak,
Terima kasih. Mari kita santap. Dan akhirnya saya mau menyantapnya. Nasinya seperti ini. Seperti tumpeng. Nah guys, saya makannya bersama Mas Jinwang. Mantap jiwa. Saya mulai sarapan nih guys. Bismillah guys. Nah ini siram. Mantap juga. Madura. Madura. Bukan Brunei. Kalau Brunei dia ada rasanya. Madura. Ya. Madura. Sate Madura mantap. Wah. Alhamdulillah. Mantap mas, mantap jiwa legenda ini, istimewa. Baru pertama kali ini ya, coba ya. Sate Madura di Brunei. Baru satu kali ini mas. Biasanya, guys, ini sate Madura yang kambing. Ini rasanya Indonesia banget. Oh. Mantap, kas, mantap, mantap. Kas sendiri ya, ya. Kita ya. Terus mampir nih ke Radins, Radins Cafe, dia ada sedia sate, bakso, makanan-makanan Indonesia ada di sini. Ada penyet-penyet juga. Ada kafe-kafe juga. Rekomend banget nih, rekomend. Rekomend guys. Mantap ya semuanya. Terima kasih. Aku lagi marah ini. Kakinya pengen nangping begini. Iya. Nangping lebih enak guys. Iya. Sate kambing. Sate ayamnya guys. Kuahnya mantap mas. Manis pokoknya manis. Bikin kangen. Suasana kampung halaman ini. Iya.